Danny Arder, seorang mahasiswi psikologi di Universitas New York, dilanda depresi dan kecemasan setelah tragedi yang menimpanya. Saudara perempuannya, Terry, bunuh diri dan membunuh orang tua mereka. Danny merasa terasing dan putus asa, dan hubungannya dengan Christian Hughes, pacarnya selama 4 tahun, lenggang dan tak mendapat dukungan. Christian dan teman-temannya, Mark, Josh, dan Pelle, berencana pergi ke Festival Midsommar di desa terpencil Swedia milik keluarga Pelle. Danny, yang merasa terasing dan putus asa, diundang untuk ikut. Sesampainya di desa Harga, Danny disambut dengan keramahan yang aneh oleh penduduk desa, meskipun ritual dan tradisi mereka tampak aneh. Desa dihiasi bunga-bunga cerah dan berwarna-warni, dan penduduknya mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari rami dan linen putih. Danny dan teman-temannya diperkenalkan dengan berbagai ritual festival, termasuk tarian, nyanyian, dan konsumsi makanan dan minuman tradisional. Seiring berjalannya festival, Danny mulai merasakan keanehan dan ketegangan yang meningkat. Dia melihat lukisan dan ukiran yang menggambarkan ritual yang mengerikan, dan dia mendengar bisikan-bisikan tentang pengorbanan yang akan dilakukan. Salah satu ritual festival melibatkan pengorbanan dua orang tua dari desa. Danny dan teman-temannya dipaksa untuk menyaksikan ritual pengorbanan yang brutal dan mengerikan. Para tetua desa memukul kepala para korban dengan palu kayu besar sampai mereka mati, dan kemudian mereka membakar tubuh mereka di atas api unggun. Danny syak dan trauma setelah melihat ritual tersebut, dan dia mulai mengalami depresi dan paranoia. Dia melihat halusinasi tentang saudara perempuannya, dan dia merasa bahwa dia dan teman-temannya dalam bahaya. Danny menemukan rahasia kelam tentang desa Harga dan Festival Midsommar. Dia mengetahui bahwa penduduk desa adalah anggota sekte pagan yang menyembah Dewa Matahari. Mereka melakukan ritual pengorbanan manusia untuk menjaga kesuburan tanah dan kelangsungan hidup komunitas mereka. Danny juga mengetahui bahwa Christian telah berselingkuh dengan Maja, seorang gadis desa. Dan dia berencana untuk tinggal di Harga dan menikahi Maja. Danny dan Kani, seorang gadis Amerika yang pernah menjadi korban ritual desa, berusaha untuk melarikan diri dari Harga. Namun, mereka tertangkap oleh penduduk desa. Danny dipaksa untuk berpartisipasi dalam ritual May Queen, di mana dia dimahkotai dengan bunga dan dipaksa untuk menari di atas mayat orang tua yang dikorbankan. Ketika waktu berlalu, Danny dan teman-temannya mulai menyadari bahwa apa yang terjadi di desa ini jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Ritual-ritual melibatkan pengorbanan manusia dan pemahaman mereka tentang norma sosial dan moral mereka mulai terguncang. Danny kemudian membalaskan dendam atas kematian teman-temannya dan Kani. Dia menggunakan pengetahuan tentang ritual desa untuk melawan penduduknya. Dia membakar kuil utama desa dan membunuh beberapa penduduk, termasuk Alf, pemimpin sekte. Danny kemudian melarikan diri dari Harga dengan membawa mayat Kani. Danny kembali ke Amerika Serikat sebagai wanita yang berbeda. Dia masih dihantui oleh trauma dan tragedi yang dialaminya. Tetapi dia juga memiliki kekuatan dan tekad baru. Dia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dan fokus pada studinya.